ayat 13 surah Al-Lail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 13 200 lah lebih terjemah. Wa inna, dan sesungguhnya, lana, untuk kami, lal akhirata, benar-benar yang akhir, wal ula, dan yang awal. Wa inna lana lal akhirata wal ula, yang akhir, yakni hari akhirat, dan yang awal, yakni dunia, benar-benar adalah kepunyaan kami. Ha, jadi Allah telah terangkan tentang orang yang Allah mudahkan jalan ke neraka, ayat 8, 9, 10. Kemudian ayat 11 Allah beritahu harta dia tak boleh tolong dia besok dalam kena azab Allah. Sungguhnya kata Allah, kamilah yang mempunyai hidayah, dan kepunyaan kamilah dunia dan akhirat. Ha, jadi nak ikut cakap ni, ikutlah, tak nak, terserah. Kemudian ayat 14 Allah beritahu lagi, fa'anzartukum, maka aku telah memberi amaran kepada kamu, naran, api, talazah, menyulam-julam. Fa'anzartukum naran talazah, maka aku telah memberi amaran kepada kamu akan api neraka yang menyulam-julam. Jadi ingatlah, dunia akhirat kepunyaan Allah. Besok bila masuk dalam neraka, harta tak boleh menolong lagi. Ingatlah, Allah ada sediakan api Allah yang menjulang-julang. Jadi untuk siapa? Nanti kita sambung ayat 15-16. Jadi kita sambung hari ini.